Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Jadi teman saya itu ngajakin main ke suatu tempat, yaitu posisinya ada di sini guys, di lumayan juga jauh dari pemukiman, sekitar 1 kilo lah di bawah sana tuh ada lampu-lampu. Nah jadi dulu itu dia sempat ngonten gak sengaja ke daerah wilayah sini, saya juga kurang tahu di sini karena belum tanya-tanya juga ke ke yang si bapak yang tinggal di gubuk situ karena baru datang. Jadi di kontennya Cianjur Turunan Kidul itu dulu sempat viral guys. Jadi ada seorang bapak-bapak yang tinggal selama 20 tahun hidup sebatang kara di wilayah bisa disebut hutan, bukan hutan ya, ini semacam pegunungan gitu sendirian. Nah dari itu saya penasaran gitu, gimana sih cara kehidupannya dari aktivitas siang hari ataupun malam hari. Jadi saya sengaja datang dari rumah, berangkat dari rumah malam hari ke sini, pengen tahu kayak gimana. Sekalian saya mau silaturahmi juga, dan teman saya juga itu Cianjur Turunan Kidul mau ngonten juga, jadi mau datang lagi ke bapak ini. Keadaannya itu sekarang tuh udah ditinggalin mungkin selama 4 bulan kalau nggak salah itu. Pas ngonten waktu pertama ngonten di sini itu. Dan sekarang kita coba lihat aja aktivitas di lingkungan sini. Pokoknya di sini memang nggak ada orang sih, dia cuma sendiri. Bahkan lampunya juga di sini cuma ada cempor gitu, nggak ada listrik, nggak ada apa guys. Oke, kita coba lihat aja. Sekarang saya udah ketemu nih sama, bilangnya apa ya? Assalamualaikum. Abah, waalaikumsalam. Kenalan dulu, Bah. Namanya siapa? Namanya Abah Dibyo. Abah Dibyo. Panjangannya Sudibyo. Sudibyo. Panggilnya Abah apa Abah, Mas? Abah-abah aja ya. Abah Mas bisa. Mas, Abah Mas gitu. Abah Mas. Karena udah tua. Kabeh manggil Abah, loban manggil Abah. Di sini tuh. Manggil gua Mas, loba. Anu terkenalnya gua Mas. Gua Mas. Gua Mas. Gua diwakeun. Nah, maaf sebelumnya, saya kan waktu berapa bulan yang lalu, pokoknya ada 3 bulan kalau nggak salah ya, kurang lebih 4. Kurang lebih 3 bulan pas waktu konten pertama saya lihat gitu. Nah waktu konten itu, lihat cerita dari konten pertama itu kan, sampai saya penasaran. Dan alhamdulillahnya bisa silaturahmi ke sini. Terima kasih juga waktunya. Alhamdulillah, saya ditamuin bangsa anak-anak muda sebagai lang-lang pegunungan, ya istilahnya cari-cari pemandangan, informasi. Alhamdulillah suasana enak banget, suasana bagus gitunya. Yang penting saya doain kamu sehat. Amin, saya amin, sehat, amin. Ya. Udah ketemu saya. Amin. Ya beginilah tempatnya ini, orang. Memang ini kehidupan seperti ini setiap hari kayak gini. Kehidupan begini siang malam. Malam ya begini, kalau ada temen ya ada, kadang-kadang enggak. Ada. Cuman sewaktu saat ada keperluan, ibaratnya ada keperluan, ada panggilan, ada yang butuh tenaga atau butuh bantuan, saya turun ke darat. Gitu aja, turun ke darat lah, silaturahmi. Oke lah, makasih. Nanti saya mau ngikutin aktivitas di sini. Ya, kalau malam kayak gimana. Dan terima kasih juga nih udah disediain apa liwet. Jalak kadarnya namanya. Liwetan, kayaknya mantep nih. Alat ya. Ya, beginilah nami. Mana saya nak? Oh, tak. Ini. Saya mau ya dua. Ada celobakan, ada iya gitu. Bersih ini airnya. Walah, aqua. Asli dari gunung. Aqua geleh. Kalah aqua mah beningnya. Tuh, langsung bisa diminum langsung. Ya, seminggu ge mulai kotoran. Seminggu. Ini berarti kalau ngambil air dari sini? Di sini. Tiap hari? Kadang-kadang di sini, kadang-kadang tuh kayak ditujukan sampai bikin cerobakan. Kalau hujan kan penuh. Kalau selain dari ini kemana? Kalau dari selain ini? Selain itu aja di bawah. Oh, ada? Ada. Tapi ini mah lebih simpel, deket ya? Ini mah deket. Ini tadi lu kebelesek saya. Rusak tanggung jawab. Ya, silakan aja lanjutin. Apa-apa sih, tinggalin aja. Mana? Ini juga cair. Air tuh.
Kalau jangan kentut. Oh iya benar ada ini ya. Nih, nih. Ya, mandi di sini saya tuh. Oh, setiap hari kalau mandi di mana? Di sini nih. Oh, ini mandi nih di batak nih. Di sini aja terbelok tak. Kering-kering di sini. Oh gitu. Lewat kayak itu. Lewat sana. Ini cair air bersih. Kalau ini karena hujan aja ini ya? Ya hujan, maka kiruh. Itu lumayan semeter. Oh, ini? Nah, lewat sini tuh. Itu kalau mandi kalau setiap hari di sini marinya. Nyuci ya. Di sini. Itu dalam semeter. Karena hujan jadi luber, penuh. Di sini ningkring. Cuci kaki sih. Ini nah. Tiap hari kalau mandi di sini batu ini. Di sini ya? Kalau mandi tiap hari nyuci mandi di sini. Minum ya kadang-kadang air ini kalau itu saat air ini sama. Sama aja. Aduh, sebelah itu perjalanannya mantap, woi. Mantap. Dari rumah warga ke sini ada setengah jam? Enggak ya. Kalau jalan kaki enggak lah, enggak nyampe setengah jam. Paling ya. 20 menitan. 20 menit ya, lumayan juga tapi ini. Kalau dari rumah warga ke sini jalan kaki 20. Berarti menit. Ini yang kedua kalinya lo ya? Iya, yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Tapi sekarang mah sekarang kita nginep. Karena saya penasaran kan waktu kemarin tuh sempat viral tuh di Cianjur Turunan Kidul ya. Iya. Penasaran pengen silaturahmi ke sini, pengen nginep situasi malam kayak gimana sih di sini itu. Ini tutupnya ketinggalan tuh. Nah, ini buat sehari-hari. Seminggu ge mulai letek-letek nih. Enggak ada ininya. Enggak ada kotoran akhir ini mah. Tuh lukutan. Karang Yang ingin teh enggak ada pulonya, enggak ada. Cai nomor satu di sini. Enggak ada yang punya. Kalau daerah sana capi enggak bisa diminum. Ini namanya apa sih namanya tempat ini, Pak? Batu gede. Hah? Batu gede. Batu gede, batunya itu yang tadi itu yang keinjek itu. Oh, ini mah namanya aja batu gede. Ayo batunya aja. Oh, dikira yang tadi kita keinjek kelewat ya. Ah, ya segede. Oh. Ini tadinya wah. Tuh tanya Bang Iqbal. Wah. Cukup lebur. Mau di sini. Gagah. Mana mau garing gitu. Garing jadi ya, guys. Iya. Terus kurang cengek. Cabai mahal enggak usah jual. Enak motor murahnya. Saya mah di sini tara jualan naon-naon. Tara jualan cabai, air tangga butuh pikir. Ini buat hasil panen ini. Itu. Beras merah ini. Wis mantap. Hasil huma. Ini yang 6 bulan ya berapa ya? 6 bulan umurnya. Coba tanya nih ke Kang Dani tadi. Kang Dani itu jadi yang mengantar ke gubuk ini, teman-teman. Kang Dani mau nanya nih, udah berapa lama kenal sama Mas? Ini Mas Yumi, Sudibjo ini. 10 tahun. Ada 10 tahun. Ada. Soalnya yang saya tahu kan tadi kan waktu ngobrol itu, si Mas itu sering ke wilayah, maksudnya ke pemukiman yang ada di bawah sini kan. Memang udah pada kenal di wilayah situ? Udah pada kenal, Mas. 10 tahun. Hampir warga di sini. Warga di sini. Dan hampir dari. Warga di sini, cuman dia mah. Karena pula, kalau ini pulang ke sini gitu. Pulang ke sini. Tapi kalau ke, maksudnya ke warga itu setiap hari apa? Enggak. Enggak, setiap hari. Setiap hari. Ke bawah setiap itu. Setiap hari, setiap malam, bawah. Kadang kalau ada perlunya mungkin ke bawah gitu. Tapi kalau pulang mah tetap sini, setiap hari gitu. Di handap tidur di handap. Oh, kadang di bawah. Di bawah. Di subuh. Di Ya, depan dua kali ngelewatnya. Gimana sosok si Mas itu selama kenal 10 tahun itu gimana? Soalnya saya penasaran kan waktu itu dapat info dari Mang Iqbal waktu lihat kontennya di Cianjur Turunan Kidul kan. Ini penasaran banget, makanya saya sengaja ke sini mau niat silaturahmi gitu. Iya. Dan terima kasih juga udah dianterin ke sini nih.
disediain liwet pokoknya. Wah, pokoknya terima kasih nih. Kenal ya, gimana dengan saya mah penggemar ada ikan itu. Oh, jadi sirahur. Jadi sehari enggak aja sama si Mas. Enggak sehari, cuman tahu gitu. Cuman tahu hafal selama apa, 10 tahun itu. 10 tahun apa sih Mas itu. Terima kasih banget tuh. Ya. Udah mau nganter ke sini. Nanti kita coba tanya-tanya aja langsung ke ininya ya, si Masnya. Tahun berapa itu waktu nyacar itu emang? Tahun berapa? Waktu nyacar tahun 2006, 2006 kalau enggak salah. 2006. Berarti ini masih banyak pohon gitu di sini. Astagfirullah. Tunggunya aja besar-besar. Pokoknya ini belum ditebang sampai kok sana. Belum ditebang, pokoknya belum tebangan gitu. Ya. Saya udah nyirian. Jadi upaya buka tempat. Dari dulu enggak pindah-pindah di sini. Dudukannya Mas, dudukannya. Di sini aja saya tuh. Enggak, kalau orang lain kan ini garung. Pindah lagi kan? Saya enggak pindah-pindah di sini. Berarti dulunya itu ini hutan hutan belantara gitu ya. Kayunya itu dibilang tok 50 mah. Kecil gitu aja. Kecil. Gitu. Kecil. Ya, Purwakarta hadir, Bang. Gitu. Ya, terima kasih Purwakarta. Kayu mah dulu wah tok 50, tok 45 paling kecil. Tok 45 dulu. Ah, kalau sekarang kan kayunya kayu muda. Dulu mah kayu seberapa tahun, seberapa puluh tahun mungkin yang melak tuh ya meren udah enggak ada. Ya. Yang melak lah. Ya, ya. Yang buka pelakan bah dulunya yang pasti nanamnya itu. Hermawan. Enggak mungkin ada 2006 kalau enggak salah 2006 2003 2005 can tebangan 2000 iya 2005 waktu Kang Ijar punya pabrik roti belum ada tebangan belum ada pokoknya belum ada orang punya motor di sini sini orang punya motor tahun 2005 baru ada yang punya motor. 2005. Jadi saya tuh ceritanya tuh di sini memang dari tahun 99 pokoknya mah yang ngalamin rumah tangga tapi enggak sesuai apa yang diinginkan gitunya. Itu mau masa lalunya. Ada masa yang akan datang ya jangan sampai lah ini. Memang banyak yang nawarin jangan datang dan sebagainya. Saya udah enggak mau. Enggak mau. Nah, saya terus terang aja masyarakat Babakan, saya tadinya KTP Babakan, pindah Lingkung Jati. Oh, KTP-nya sekarang? Tadinya Babakan, pindah Lingkung Jati. Lingkung Jati itu yang mana? Itu daerah si Kentung. Tadi itu. Tadi Lingkung Jati kan. Lingkung Jati. Dikarenakan saya ada hubungan yang masyarakat. Ya, maaf kata tidak punya musuh. Kalau saya punya musuh satu aja. Enggak berani liwat kan? Enggak berani liwat lah. Maaf dipotong, mau tanya lagi nih masalah keluarga. Keluarga yang di mana? Keluarga, ya keluarganya masih ada enggak maksudnya gitu sebagian keluarga? Nah, keluarganya. Bapak ibu dari kecil saya. Umur 40 hari. Bapak saya meninggal di lapangan, pemain bola sih. Oh, pemain bola. Nadin bola langsung. Zaman dulu tahun 50 genep. Orang kan lahir 50 genep. Iya. Kata Mbah, ingat di lapangan. Dewasa, lahir 5 genep, tahun 70, sunat. Orang Jawa kan sunatnya 14 tahun. Oh, gitu. Ya. Oh, udah pada besar ya? Iya, baru sunat 14 tahun. Terus ke Jakarta, merantau. Umur 14 tahun. Udah disunat? Baru disunat. Baru disunat, langsung merantau ke Jakarta. Tahun 69, disunat tahun 70 ke Jakarta. Ibu masih ada waktu itu. Nah, di Jakarta 3 tahun. Tahun 73, 74, 4 tahun jalan. Ibu meninggal. Meninggalnya ibu tahun 74 itu dulu kan enggak ada kayak sekarang ya. Pakai telegram. Iya. Lama kan pengantudan. Wah, baru nyampe lah misalnya gitu ya. Tunggu bulan punya surat telat. Bulan lagi surat telat. Ngariwet. Telatnya mau telatnya apa? 16 hari baru nyampe ke saya surat telegram. Oh ya. Jadi ibu meninggal teh. Alhamdulillah antar nepungan. Karena udah lama juga. Ya kan dulu telegram kamu belum lahir rasanya. Rahmi ke si Abah.
Oke guys, setelah tadi udah ngobrol-ngobrol sama si Abah di sini, dan alhamdulillah juga, terima kasih juga nih buat si Abah nih, udah nyiapin nasi liwet, mantep banget, sama ikan asin, sama lalaban, pokoknya mantep banget. Udah rula. Ini tutupnya. Mantap ya lah, guys. Oke guys, kita lanjutin keesokan harinya. Sekarang udah mulai agak malam nih. Nanti ditunggu konten selanjutnya besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.